Pastinya dong. Nah, kali ini gue mau kasih tahu sesuatu kepada kalian. Barang recommended, guys. Kira-kira apa ya? Langsung aja. Inilah dia, tas helm, guys. Ini tas helm. Kalau gue lihat sih desainnya itu casual, guys. Ini cocok banget buat anak muda. Ya, bukan anak muda aja sih, orang tua juga cocok banget. Kalau gue pikir segala usia deh, ini cocok banget. Ini nah, kalian bisa lihat nih, desainnya keren banget. Jadi kalian mau bawa ke sekolah, bawa kuliah, kantor, ataupun ke mall, ini nggak malu-maluin banget. Nih, aduh, keren banget nih kalau gue pakai ini nih kan. Nah, tuh, kalian bisa lihat kan, wis gokil. Jadi kayak gue nih yang biasa tenteng-tenteng helm ke mall, sekarang udah nggak lagi karena gue udah punya tas keren. Nah, tas helm ini gue dapet dari James Helm. Ini tas dengan bahan dasar Cordura. Kalau kita lihat dalamnya, ini dalamnya besar banget, ya kan? Ini pas banget buat helm. Nah, ini kalau kita lihat bahan dalamnya itu satin Jepang. Nah, kebayang dong kalau satin Jepang itu dia anti air atau anti hujan. Jadi kalian gak usah khawatir, barang-barang kalian di dalam tas ini aman dari hujan. Nanti videonya, bukan videonya sih, nanti gue kasih lihat kalian. Ini gue akan guyur air lah istilahnya. Ini bener gak nih anti air? Tuh, kalian lihat lagi, dalamnya itu luas banget. Lega nih, bisa buat kontrakan. Nah, di sini juga ada buat naro laptop. Nah, di sini nih laptop, di sini ada tali buat pengait laptopnya. Tuh, kalau kalian bisa lihat nih. Nah, desainnya sih keren banget nih, guys. Nah, di samping gua ini udah ada helm, helm gua. Coba gue mau masukin dulu. Nih guys, nih gue masukin ke dalam tasnya. Jadi kalau kita parkir motor, ini helm gak usah kita tenteng-tenteng. Nah, ini helm gue udah ada di dalam tas. Wah, gokil banget nih. Jadi kelihatan agak lebih kayak ABG gue. Nah, jadi kan kalau misalkan kita pergi ke mall gitu, gak usah tenteng-tenteng helm lah. Kita taruh aja di dalam tas, ya kan. Tuh, keren ya kan. Guys, gue ngarep sini. Keren. Nah, di sini juga di samping juga ada resletingnya. Ya, lo bisa naro apa aja di sini sih. Bisa naro ya apa aja lah, macam-macam. Power bank kayak apa kayak. Tuh, di kanan kiri ada resleting. Kemudian di depan juga ada ada. Nah, ini kalau apa ya,
Kalau untuk ukurannya sih gua rasa ya cukup lah, cukup pas banget buat satu helm ya. Perkiraan panjang lebar tasnya gua kurang paham karena ini pas banget buat helm. Nah ini kalau kalian bisa lihat dalamnya seperti ini nih. Nah ini kalau misalkan helmnya di dalam, oke nggak? Oke kan? Oke dong pastinya. Ini tas gue dapet dari James Helm. Kalau kalian mau beli, silakan aja menghubungi James Helm. Nanti kontaknya gue tulis di description. Untuk harga ya worth it lah. Dengan kualitas yang keren ini, harganya itu sekitar kalau nggak salah sekitar 170 sampai 175 lah. Ini juga kualitas jahitannya juga bagus nih, rapih banget. Oke, sesaat lagi gua akan tampilin buat kalian. Ini tas bener nggak sih anti air? Kalau nggak anti air, akan gua pulangin ini tas. Pokoknya pantengin terus ya. Oke guys, kali ini gua akan coba ini air udah gua nyalain. Dan tas ini akan gua tes bener nggak sih dia tas ini anti air. Kita coba aja. Tuh guys, kalau kalian bisa lihat ini air jatuh nih guys. Nah, ini udah basah. Coba kita lihat dalamnya. Nah guys, benar guys, ini dalamnya kering banget. Ini dalamnya kering tuh. Ya kan? Pokoknya ini tas dari James Helm keren banget dan lo harus punya guys, karena helm mahal harus memiliki tas juga yang sepadan lah, yang keren kayak gini. Oke, sekian dulu review singkat gue. Pokoknya kalau video gue bermanfaat, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe guys. Jumpa lagi di video gue berikutnya. Bang udah pamit, bye-bye.